أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد سورة آل عمران آيات 161 الله سبحانه وتعالى برفرمان وما كان لنبي أن يغل Wa nazalat dan telah turun Lama fuqidat ketika hilang Apa qatifatun satu al-ketif Hamra'u yang merah Yauma badrin pada hari perang badar Ketika ada satu perkara yang hilang Saat itu yaitu al ya, Yang warna merah Fakola ba'dun nas, maka berkata sebagian manusia dari kelompok orang-orang munafik Apa perkataannya la'an lan nabiya Barangkali saja nabi mengambilnya Maka turun ayat wa makana linabiyin ayyahullah Wa makana dan tidaklah pantas tidaklah mungkin Mayan baghi, yani tidak pantas di nabiin adalah tetap untuk seorang nabi apa ayahula ayahula khianat yahuna yani khianat fil ghanimati, mati pada harta rampasan perang. Falatadunu maka jangan menyangka kalian mempunyai sang mempunyai sangkaan kalian bihi kepada nabi zalika akan itu khianat. Wa fi dan pada baca pada qiraat yang lain bil binail maf'ul dengan bina maf'ul ayyun saba ilal hulul yakni dinisbatkan itu nabi kepada khianat. Di sini adalah pelajaran untuk kita. Apa pelajarannya? Di pelajaran untuk kita di sini dari ayat ini kita jangan gampang-gampang menuduh orang lain enggak baik. Tudah tuh, tong sok babari tudah tuduh, tudah tuduh goreng kabatur. Alias su, udon, ulah Oh si eta, ini nyokot ulah wakadio si eta. Ya, dah udah deh kan si eta, umpama ulah waka. Bejana si eta, wah kau bejana mah? Tong babari orang narima beja kedah tabayun hela. Ya, kita ini jangan gampang-gampang ya menuduh jelek kepada orang lain. Nah, eh. Si etate, oh, di gawian ku si anu deh, ada nggak ada nasu, sudon, sudon ini dosa besar bukan dosa kecil. Nah, khoslatani laisa fauqahuma Sharrun shari, billah, jadi kita ini jangan gampang-gampang buruk sangka kepada orang lain jangan umpa mana gitu jangan kalau memang belum jelas jangan Apalagi zaman sekarang, hati-hati ya. Apalagi zaman sekarang, aduh, kalau kita nggak bisa menjaga pendengaran ini, akhirnya ya buruk sangka ke si A, ke si B, ke si C. Ya, ibu-ibu, badai, ngarawas, badai -ibu, ngaraos, ngobrol. Ibu-ibu biasa itu, penyakit. Panyakit ibu-ibu teh -ibu, lamun keur ngaji hayang ngobrol. Beres we teu ngarobrol, beres ngaji mah. itulah ibu-ibu ya. Sok diajar jempe ibu-ibu. Pan ka dieu pada bade ngaos, ya, saya sare ngobrol ka teh. Oke ke deui ngobrolna. Bade ngobrol mah. Mun rek ngobrol buyana rek eureun. Hah? Rek ngadengkeun ngobrolan ibu-ibu weh. -ibu, -ibu eh. We ngabandungan ibu-ibunya kalau jarang atuh itu manfaatkan waktu nusa kedap iya di angin ada pada ban ngawas teh kedah ngabandungan ada pada ban ngawas kedah dangukan dangukan memang itu setan kerjanya seperti itu kalau ada orang yang memberi nasihat setan itu ya menggoda kita supaya tidak mendengarkan nasihat meskipun hadir tong didengeng cek setan cantang tunguk benar nu ngomong nage itu setan jangan seperti itu ya dengarkan nasihat karena nasihat ini obat masya Allah nasihat itu adalah oh obat hati hati yang sakit insya Allah akan menjadi sem sembuh ya mana di antara hati sakit itu orang tertinggal kebaikan dia tidak menyesal orang melakukan dosa dia tidak takut tidak menyesal tidak sedih itu hati sakit itu Nah, bahkan di hari khawatirkan hatinya sudah mati nah, usahakan ya kita ada di pengajian usahakan melaksanakan adab-adaban di dalam pengajian nah ini pelajaran untuk kita artinya apa kita tidak boleh gampang-gampang menuduh seseorang dia itu orang gak baik dia itu orang jahat dia itu orang ya nggak benar jangan

pohoap en uranglma pohonbak mana jadi janganj jangan gampang-gampang menuduh seseorang itu dia pelaku keburuka kecuali sudah jelas nyata ya itu pengakuan dia sendiri beda lagi itu atasnya dia Nah ini orang ketika terjadi hilang alkitab warna merah pada hari badar, maka berkata sebagian manusia dari kaum munafikin. Ini munafikin ini orangnya, sifat orang munafik itu gampang-gampang menuduh orang lain enggak benar. Sudon. Nah itu. Ya su. Sudon. Sudon itu kelakuan orang munafik. Ya. Sudon kelakuan orang munafik. Wah ya, rajin ngaji tidak ayak ayat naon ayat pengarahan orang jelas dia mau ngaji dia sudon kepada orang ngaji jelas dia itu ke masjid mau sholat nyangkanya dia itu ke masjid bukan mau sholat mau cari kenceleng nah, ya, jelas ada mereka masih git ha? waktu sholat disebutkan rek maling kan nah, itu seperti itu ya jadi hati-hati nah itu diantara terjadi dahulu kepada sebagian manusia dari golongan Muna, munafiqin mereka lalu ini yang disebut ini bukan orang yang biasa An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang termulia yang terhebat yang teragung disudoni oleh orang munafik kagok suudona kakaknya rasul astagfirullah ya hati-hati kalau sudon kepada nabi bukan lagi dosa yang kecil sangat besar bisa bisa murtad orang tersebut bisa tidak mur murtad karena sifat Rasul yang wajib di para Rasul itu empat di antaranya sifat amanah. Sifat apa? Amanah. Artinya sifat amanah mustahil melakukan yang dilarang oleh Allah. Jangankan haram, makruh saja mustahil. Hilaful aula saja mustahil. Ini nuduh, wah barangkali sama Nabi ini diambilnya. lillahi wa inna Hati-hati ya. Faman jawazal ma'asyata nabi faqad kafar. Siapa orang yang menghukumi boleh, boleh boleh saja. Yang menghukumi ya, yang membolehkan adanya kemaksiatan kepada seorang nabi faqad kafara, maka sungguh orang tersebut telah kafir, keluar dari agama Islam karena meyakini nabi melakukan dosa, melakukan maksiat. Hati-hati, ini bab, bab i'tiqad, keyakinan kalau ada orang meyakini bolehnya terjadi kemaksiatan kepada seorang nabi, maka dihukumi orang tersebut orang yang kafir keluar dari agama Islam. Kan itu Nabi Adam, umpama Nabi Adam, ya itu makan buah hul. jadi kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang seperti itu, maka ditakwil kata ulama ahli sunnah wal jamaah secara akhirnya maksiat akhirnya saja batinnya adalah toh toat seperti itu dimaknainya dan jangan disamakan kesalahan Nabi dan kesalahan ki kita tong disarwake dosa Nabi andai kata Nabi itu memang tidak ada dosa kesalahan Nabi jangan disamakan dengan kesalahan ki kalau kita mah tentu dosa karena kita tidak ada sifat ismah kepada kita Sifat ismah hanya untuk para nabi, para rasul, dan para mala. Ikan ismah itu terpelihara, terjaga, tidak mungkin terjadi. Satu nabi melakukan macam tidak mungkin. Kalau ada orang yang meragukan kepada sifat Ismahnya, nabi dan rasul, maka orang tersebut keluar dari agama Islam. Nah, untuk bilah hati-hati ya. Lima lil Ismatil wajibah, jadi sifat yang wajib diketahui oleh orang mukallaf yaitu sifat para ro, para rasul yang wajib di para rasul ada empat yang pertama sid'un sidik jujur tidak pernah berdusta kedua tablik menyampaikan wahyu ketiga amanah tidak pernah melakukan dosa baik dosa besar maupun dosa keempat fatonah cerdas itu. Itu wajib kita yakini. Enggak yakin sama empat sifat ini. Dosa kita. Dosa besar. Bisa keluar dari agama is. Bahkan kufur hukumnya. Kafir orang tersebut. Bukan orang Islam. Orang yang tidak meyakini sifat ismahnya, sifat amanahnya para, para nabi. Harus. Nah ini ya. Pelajaran. Jadi orang kelihatan dia ngajar, dia ngaji. Jangan dituduh orang. Macam-macam sama kita. Ya, jangan tuduhan macam-macam. Ya, jangan. Orang dohirnya baik, ya kita hukumi baik. Masalah urusan hati bukan urusan kita. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Masalah hati bukan urusan kita. Ya. Kita serahkan kepada Allah masalah hukum batinnya. Toh akhirnya dia ke masjid dia mau sholat mau baca Quran, mau itikaf. goreng jogoreng sangkawe, rek dengan kenceleng, Udah bejana, keceng di lalu kita ayah si etat dah, ulah wakak itu lamun erek tanya kehulu lah, itu jelas, yang ente elektronik ada deh, kemas sikit, naik sholat, oh jelas, respect sholat lah, gitu, ngan bejana cenah gitu, lalu kita nu masih dah duka lu gitu, karenya, jadi kita jangan gampang-gampang suh, udon, kepada orang lain, jangan gampang-gampang memponis orang lain, adalah pelaku kejahatan sebelum jelas nyata ya sebelum jelas ataunya nyata dan ketika ingja akum fasikun bina bain fatabayano kalau datang berita-berita yang gak baik gak baik kepada kita yang datang itu yang menyampaikan orang fasik orang yang gak baik jangan langsung kita terima ya jangan anjuran cek si anu anu tunggu kata dia ni tunggu kata jadi terima ke orang tabayun helak jelas kan nya gitu begitu nah, bisi karena ada pihak-pihak yang memang kerjaannya itu mengadu domba ker masih akan ajengan jeng ajengan masih akan tak ayat usum ayat usum di ajengan jeng ajengan ustad jeng ustad ngarah naon ngarah tarakur ngarah hancur ya agama Islam kekuatan Islam akan hancur ketika tidak ada persatuan umat Islam di mana umat Islam nak kesini gorengkan dirinya bakal timbul kelemahan Islam, kehancuran Islam. Kadasnya Ke jadi orang kadek tong babari diadu doma aku jelas mah. Oh, buaya buaya tidak cuci anu anu ah ada adab kan? Tong di dengek dah, gitunya. Itu tong babarian orang dah. Babarian di sunuannya itu ulah. Jadi ketika ada orang yang menjerit menjelek jelekan kita, ya ada berita dari si anu menjelekan, enggak usah, enggak doakan, sing saroleh kabeh riuh riuh doing. Ini sekarang banyak pengadu domba. Namam la yadkhulul jannah namam. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang pengadu domba. Tukang masih akan batur. Mual masuk surga. Hati ini naon? Karena Namun tertobat karena raka. Raka kade. Yuk mau pasya akun umat Islam. Jom umat Islam. Ayo nak terjadi. Hati-hati. Kita jangan sampai terpancing. Ya dengan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Jangan sampai terpancing. Ya. Jangan sampai terpancing dengan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Di antara mereka itu cara menghajar Islam, umat Islamnya tidak bersatu. Kalau umat Islam sudah tidak bersatu, saling menjelek-jelekan, saling mencaci, saling menghina, wah hancur. Dan itulah yang diinginkan oleh mereka, orang-orang yang membenci kepada agama Islam. Baraneh nanu keprok. ajeng-ajeng ajangan ajeng, fasih. Keprok baraneh Aing sukses cing baraneh teh. Hah? Gus masih akan umat Islam. Itu akhirnya tidak ada kebersatuan. Ini yang dikhawatirkan ya. Jadi jaga jangan sampai kita gampang-gampang su Odo, buruk sang sangka kepada orang lain cari alasan-alasan cari bahkan ketika kita akan buruk sangka kepada orang lain minimal cari alasan tujuh puluh alasan berapa tujuh puluh alasan si eta pas kawin ririwit eh. buat eh, mantana oi teri umpamanya kan macam-macam itu sok dikait-kait ke setan teh eh? buat eh, ku mantana si eta teh eta teh pada gus ayah lu hayangan ku si eta wah rebut ah itulah setan ya jadi tumbul weh goreng sangka goreng sangka nah, eta setan tah ya kurang ulah digugu jangan terpancing oleh omongan-omongan yang menimbulkan su untuk andai kata andai kata orang yang dolim kepada kita kita serahkan kepada Allah kita doakan agar mereka mendapatkan taufik hidayah gitu eh, riwuh tuh ya namun memang lain jalan menang taufik hidayah bagus di Allah sangat kenal Allah ya. agar supaya kita tidak goreng sangka tidak buruk sangka mudah-mudahan nanti kita dibersihkan oleh Allah subhanahu Semua hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kemaksiatan-kemaksiatan hati dan kemaksiatan zahir. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua fid dunya wal akhirah. Amin. Ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ila al ma